Okay, kita start. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kepada semua pelajar. Hari ini kita kehadiran cuma 8 orang sahaja. Okay, tapi tidak apa, nanti cikgu akan share link juga. Okay, tapi dia akan jadi bonus lah kepada kamu yang join. Okay. So, kemarin kita sudah bincang sedikit berkaitan dengan menentukan nilai dalam siapa masuk ni? Kasih. Okay, hai Kasih. Okay, so kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan menentukan nilai pada suatu kadar. Okay, so cikgu akan share. Okay, cikgu akan share screen. Okay. Kemarin cikgu sudah terangkan kamu bagaimana untuk menentukan nisbah dalam suatu kadar dan iaitu kita sudah bincang jawapan dalam buku kerja soalan. Okay, so sekarang cikgu ada suruh kamu buat bagaimana untuk menentukan nilai dalam sesuatu kadar. Kalau dalam buku kerja, kamu boleh buka muka surat 43. So, hari ini kita akan buat perbincangan lah. Okay, berkaitan dengan muka surat 43. Okay, so cikgu akan terangkan balik. Okay, disebabkan ramai yang belum siap lagi buat. Okay, dan ada juga yang baru join hari ini. Kita punya kelas Google Meet. Okay. Okay, kamu boleh buka muka surat 43. Okay. Bagaimanakah anda menentukan nilai dalam suatu kadar? Okay. Andaikan okay, kadar pertukaran mata wang asing ialah USD 1 bersamaan dengan RM4.10. Jenny ingin menukar USD 75 kepada ringgit Malaysia. So sekarang kita kena cari berapa nilai wang yang akan diterima oleh Jenny. Okay, sekarang ni dibagi tahu USD 1 bersamaan dengan RM4.10. Okay, dan sekarang Jenny dia ada duit USD 75. Sekarang ni dia mahu tukar kepada ringgit Malaysia. So sekarang kita kena cari berapa nilai wang yang akan diterima. Okay. Okay, kalau kamu tengok dalam buku kerja muka surat 43, yang ini kita sudah bincang kan. Okay. Mana sudah? Sekejap lah. Kita turun pula. Okay. So ini ada tadi soalan dia. Okay, sebelum tu kamu kena keluarkan apa maklumat-maklumat yang penting. Okay. USD 1 bersamaan dengan RM4.10. So kamu kena buat kadar. Okay, kadar ni dia akan jadi begini. Satu USD 1 per RM RM4.10. Okay. Okay, bersamaan dengan 75 USD per X. Maksud X ni maksudnya kita belum tahu lagi nilai wang yang akan diterima oleh Jenny. So sekarang kita kena cari berapa nilai X. Okay. Maksudnya berapa RM, berapa nilai wang. Jadi kita andaikan dia sebagai X.
So, apa yang kamu perlu buat? Macam ada yang join. Oh, Rafiz. Okay, so apa yang kamu perlu buat? Kamu kena pindahkan. Akan jadi seperti ini. Okay, satu per. Ada lagi yang join. Naufal. Okay, so bila kamu sudah keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan, okay, kalau USD satu bersamaan dengan apalagi sepuluh tu kamu per, okay, atau 1/4.10, okay. Sama juga yang yang ini USD 75. Okay, X ni kamu andaikan sebagai nilai RM yang kamu mahu cari. So macam mana kamu kena pindahkan dia lah. Okay. Okay, untuk X, okay, kamu pindahkan. Dia sekarang adalah bahagi sebab dia di bawah. Bila kamu pindahkan ke sebelah sini, dia akan menjadi darab, pendarapan. Okay. So dia akan jadi beginilah. 75 akan tinggal satu di sini. Tinggal seorang-seorang di sini. Okay. Dan apa yang kamu perlu buat? Okay. Okay. Yang bahagi pula di sini ni 4.10 atau RM4.10 ni, kamu pindahkan dia supaya kamu senang untuk buat pendarapan. So di sini di bawah dia bahagi. Bila kamu pindahkan dia akan jadi darab. So sekarang ni dia akan 1 darab X equal to 75 darab 4.10. Okay, so 1 darab X bersamaan dengan X. Okay, ini X ni maksudnya 1, 1X. Okay, so kamu tekan calculator. Kamu tekan calculator 75 darab RM4.10. So kamu akan dapat RM307.50. Okay. So harga nilai wang yang diterima oleh Jenny, okay, selepas dia tukar USD 75, dia akan jadi, dia akan jadi RM307.50. Okay, ini yang baru masuk, cikgu imbas kembali yang kemarin, nah. Okay. So Jenny dia akan terima RM307.50. Okay, kita akan akan buat soalan lagi. Okay, kamu boleh buka buku kerja muka surat 43. Okay, yang tadi tu kita bincang untuk soalan 1. Okay, sekarang kita bincang soalan 2. Bagaimana untuk menentukan soalan dia, kalau kamu tengok dalam buku kerja, tentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okay, so bila dalam soalan menentukan nilai dalam suatu kadar, so dia akan, kamu kena kira beginilah. Okay, yang macam cikgu bagi contoh. Okay, soalan 2. Okay, kawan kamu ada PM cikgu. Okay, dia tidak faham lah macam mana mahu buat soalan ni dan macam mana mau pindahkan. Okay. Okay, untuk soalan 2. Lily mengambil masa selama 12 jam untuk membaca sebuah buku dengan 360 halaman. So kamu boleh keluarkan sudah, okay. Kamu boleh buat 12 jam nisbah 360 ataupun, okay, untuk pengetahuan kamu juga, kalau ada nisbah itu juga sama dengan per atau over. Okay. So kamu, kalau untuk menentukan nilai tidak perlukan, kalau untuk menentukan nilai dalam satu kadar tidak diperlukan nisbah. So kamu kena buat 12 jam per 360 halaman. 12 per 360. Dan pada kadar ini berapakah
masa yang diambil oleh Lily untuk membaca sebuah buku dengan 400 halaman. Okey, sekarang ni dalam soalan dia, Lily dia akan mengambil masa 12 jam, okey, bila dia membaca buku, sebuah buku 360 halaman. So sekarang ni, bila Lily membaca sebuah buku 400 halaman, berapa masa yang diambil? Okey, jadi kamu buat begini, okey. 12/360, okey. 360 halaman. So sekarang jam kamu tidak diketahui. Masa, sekarang ni kamu kena cari masa. So andaikan masa tu adalah X, okey, per 400 halaman. Dia tidak masalah lah kalau kamu mau Y ke Z ke, yang penting itu adalah kamu tahu, kamu andaikan itu adalah yang kamu perlu cari. Okay. So cikgu lebih lebih selesa menggunakan X. Okay. Ya, boleh tutup voice. Siapa tu? Okay. Alright. So X per 400 halaman. So sekarang ni kamu kena cari masa dia. Okay. Apa yang kamu perlu buat? Okay. Kamu perlu pindahkan. Okay, yang ini cikgu tunjukkanlah macam mana kamu pindahkan. Sekarang kan, sekarang kamu ada bahagi 12/360 atau 12/360 bersamaan X per 400 atau X bahagi 400. So sekarang ni untuk menyenangkan kamu mencari nilai, kamu kena hilangkan bahagi tu. Kamu kena hilangkan yang di bawah. Okay, apa yang kamu perlu buat? 360 ni kamu pindahkan ke sebelah sebelah sini. Okay, so dia akan jadi X darab 360 dan okay, dan 400 ni kamu pindahkan ke sebelah di sini untuk kamu buat pendarapan. So dia akan jadi beginilah, kamu akan buat pendarapan bersilang untuk hilangkan tu bahagi. Okay, sebab bahagi ni dia sangat menyusahkan. Okay, so bila tiada bahagi dia memudahkan kamu untuk tekan calculator, kan? Okay, so tadi 12 kamu darab dengan 400. So dia akan jadi beginilah. Okay, X darab 360. Okay, bila bahagi kamu pindah, dia akan jadi darab. Okay, so kamu tekan calculator, 12 darab 400, 4,800. Okay, dan yang ini pula 360 darab X. So kamu akan dapat 360X. Okay. Dan, okay, di sini kamu nampakkan sekarang kamu mahu cari masa yang diambil. Okay, iaitu X. Yang kita andaikan itu adalah X. So kita kena bagi X ni single, seorang-seorang. Okay. So kamu kena pindahkan 360 ni ke sebelah sini. Okay. So dia akan jadi beginilah. Okay. 300 di sini kan darab. So kalau kamu letak balik, pindahkan balik di sini, kamu akan dapat bahagi balik. Okay. Then kamu kiralah. Guna calculator. Tekan calculator 4,800 bahagi dengan 360. So kamu akan dapat 13 1/3. Okay. Okay, kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai ini. So maksudnya, okay, lepas tu kamu tulislah di sini, Lily mengambil masa ni. Okay, mengambil masa selama 13, mengambil masa
13 satu per 3 jam untuk membaca buku dengan 400 untuk membaca sebuah buku. Untuk membaca sebuah buku dengan 400 halaman. Okay, so ini jawapan dia lah. Okay. Okay, kita tengok pula soalan yang ketiga. Okay, lepas ni kamu buat lah. Okay, soalan tiga. Okay, so soalan tiga kamu tengok sendiri dalam buku kerja. Okay, air mengalir ke dalam sebuah tangki pada kadar 15 liter seminit. Okay, maksudnya di sana keyword dia adalah 15 meter. Okay. Lima belas liter satu minit. Okay, satu minit. Okay. Itu adalah kata kunci dia yang diberikan. Pada mulanya, tangki itu mengandungi 250 liter air. Okay. So, maksudnya dalam tangki itu, dalam tangki ada 250 liter. Okay. Berapakah liter air yang ada dalam tangki itu selepas satu jam? Okay. So dia bagi 30 minit. Okay. Berapa tu? Selepas satu jam, 60 minit. Satu jam bersamaan dengan 60 minit. So sekarang dia mau cari berapa liter. Okay, berapa liter. Sekiranya air dalam tangki tu selepas satu jam. Okay. Okay, sebab dia bagi tahu 15 meter satu minit. Okay, dan dalam tangki tu sudah diberikan 250 liter. Sudah diisi dalam 250 liter. So sekarang ni soalan dia berapa liter air selepas 60 minit. Okay, macam mana kamu buat? Okay. So sekarang 15 liter per seminit atau satu minit bersamaan dengan X. X tu adalah berapa liter. Okay, ambil berapa liter air tangki yang diambil, air tangki yang diisi selepas satu jam 60 minit. So yang ini kita simpan dulu. Okay. Okay, so dia akan jadi beginilah. Kamu kena tahu apa yang dia, apa yang diminta, apa arahan soalan minta. Okay, dia mahu kamu cari apa, apa yang kamu perlu tentukan, nilai apa. Okay, so di sini dia mahu tentukan, okay, kamu cari atau tentukan berapa liter air dalam tangki selepas satu jam. So kamu kena cari sekarang berapa liter, okay, berapa liter air dalam tangki selepas 60 minit. Okay, so sekarang kamu tengokkan dia ada per di sini. Dua-dua ada penyebut di bawah. So kamu kena pindahkan. Okay, kamu kena pindahkan 60 ni, kamu kena pindahkan di sebelah. Okay, dia akan jadi pendarapan bersilang lah. Satu ni kamu kena pindahkan ke sebelah. So mereka akan, yang ini akan jadi pendarapan. Okay, 15 darab 60 bersamaan dengan X darab 1. Okay, setakat ni bolehkah berkaitan dengan perpindahan untuk soalan ni? Boleh cikgu. Boleh? Boleh ya? Okay. Boleh. Jangan boleh-boleh saja. Naufal, jangan boleh-boleh saja. Okay, nanti jangan lupa buat soalan. Okay.
Alright. Okay, so X darab X darab 1, kamu akan dapat X lah. Okay, X ni sebenarnya dia mewakili 1X. Okay. So, kamu tekan kalkulator 15 darab 60, kamu akan dapat 900. Okay. Kamu akan dapat 900. So, ini adalah nilai apa ni? Sekiranya dia dalam 60 minit. Okay. Sekiranya isi air dalam tangki selama 60 minit, kamu akan masukkan, dia akan jadi 900 liter. Okay. Okay, selepas itu, okay. So, macam inilah, X ialah 900 liter. Okay. So, tadi dalam soalan, dalam tangki tu memang sudah ada diisi 250 liter. So, kamu perlu cari jumlah dia yang sebenar, iaitu 900 liter, kamu tambah dengan 250 dan kamu akan dapat 1,150 liter. So, inilah jawapannya. Okay. Okay, untuk soalan 4 pula. Okay. Okay, untuk soalan 4. Okay, kamu boleh tengok soalan 4. Okay, seseorang yang berlari dapat membakar 6.9 kalori tenaga per minit. Okay, maksudnya sekarang 6.9 per 1 minit. Okay. Okay, kamu sudah dapat maklumat. Lepas tu, berapa kalori tenaga yang akan dibakar jika berlari selama 1/2 jam. Okay, kalau 1/2 jam tu maksudnya setengah jam lah, 30 minit. So sekarang dia mahu kamu tentukan berapa nilai kalori. Okay. Sekiranya berlari selama 1/2 jam atau 30 minit. Okay. So kamu akan keluarkan jadi begini. Then macam biasa juga kamu perlu, okay, kalau dia ada penyebut di bawah, kamu kena pindah dan bagi mudahkan dia dengan pendarapan. Okay. So 6.9, 30 pindah ke sebelah sini. So kamu akan dapat 30. Darab 30. Okay. So sama juga 1 kamu pindahkan ke sebelah sini pula. Okay, kamu buat pendarapan bersilang. So, X darab 1. Okay, jadi kamu tekanlah kalkulator. X darab 1 bersama dengan X. Okay, 6.9 darab 30 kamu akan dapat 207 kalori. Okay. So, dia akan jadi beginilah. X bersamaan dengan 207 kalori. So tenaga yang dibakar, okey, tenaga yang dibakar ialah sebanyak 207 kalori. Okey, inilah apa cara kamu untuk menjawab bagaimana untuk menentukan nilai dalam suatu kadar. Okey. Okey, boleh ya? Boleh faham kan? Okey, siapa yang nanti dia dapat jawab, PM cikgu lah. Okay, so sekarang kita akan masuk okay, subtopik, masih juga topik yang sama. Okay, tadi kita sudah menentukan nilai dalam kadar. So sekarang kita menentukan peratusan pula dalam sesuatu nisbah, peratusan. Okay. Tadi kamu tentukan nilai. So sekarang kamu perlu tentukan peratusan. Okay, cari peratusan macam mana. Okay.
Okey, sebelum kamu mencari atau menentukan peratusan, okey, kamu perlu tahu, okey. Okey, satu nisbah sepuluh, macam cikgu beritahu tadi, kalau nisbah tu dia juga sama per, okey. Satu nisbah sepuluh bersamaan dengan satu per sepuluh. Okey, yang itu kamu perlu tahu. Okey, ini basic. Okey. Satu nisbah sepuluh bersamaan dengan satu per sepuluh. Dua nisbah lima bersamaan dengan dua per lima. Tiga nisbah sepuluh bersamaan dengan tiga per sepuluh. Okey. Okey, satu lagi yang kamu perlu tahu. Okey. Sepuluh per seratus bersamaan dengan 10%. Kalau 20 per 100 bersamaan dengan 20%. 50 per 100 bersamaan dengan 50%. Okey, yang ini kamu perlu tahu dulu supaya kamu senang untuk menentukan peratus. Okey. Okey, sama juga kalau 50%. Dia bersamaan dengan 50 per 100. 30% bersamaan dengan 30 per 100. Okey. So yang ini kamu perlu tahu. Okey. Untuk menentukan peratusan. Okey, kita tengok muka surat 45 dalam buku kerja. Okey. Cikgu akan bagi satu Cikgu akan bagi satu contoh. Okey. Untuk soalan satu. Okey, yang ini cikgu bagi contoh dulu. Okey. Okey, cari dalam soalan dia akan tanya, cari peratusan dalam nisbah mengikut situasi berikut. Okey. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3:5. Maksudnya di sini 3 ni adalah nisbah untuk perempuan. 5 ni adalah nisbah untuk lelaki. Okey. Right. Okey, so 3 ni dia, 5 ni adalah lelaki. Okey, warna biru. Ni warna merah, perempuan warna merah. Okey. So 3 ni adalah perempuan, nisbah untuk perempuan. Nombor 5 ni yang warna biru adalah nisbah untuk lelaki. So soalan dia, cari peratusan murid perempuan. Okey. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Okey, sekarang dia bagi nisbah. So, sekarang ni dia mahu kamu cari peratusan. Okey, dia sudah bagi kamu nisbah 3, nisbah 5. Okey. So, sekarang kamu disuruh mencari peratusan murid perempuan di dalam kelas ini. Okey. Nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid lelaki ialah 3:5. Okey. So 3:5 macam cikgu beritahu tadi, okey, bersamaan dengan 3/5. Okey, macam yang tadi ya, yang ini. 1:10 bersamaan dengan 1/10. Okey, so 3:5 bersamaan dengan 3/5. Okey. So sekarang kamu dapat 3/5. Okey, untuk mencari peratus, penyebut di bawah ini kamu perlu buat. Jadi kamu perlu totalkan dia atau letak dia sebagai nilai 100 dengan menggunakan pendarapan. Okey, sifir 5 ni, okey. Sifir 5, apa jawapan yang kamu boleh dapat nilai 100. Okey. So, dia akan jadi begini.
Okay, kamu kena cari nilai yang di bawah ni menggunakan sifir 5 dapat jawapan 100. So 5 darab 20 adalah 100. Okay, kamu tekan kalkulator 5 darab 20. Okay, 5 darab 20 adalah 100. Okay, jadi di atas ni pun kamu perlu juga, kamu perlu ikut juga darab dengan nilai 20, sifir 20. Okay, so 5 darab 20 dan di atas 3 darab 20. Kamu tekan kalkulator, 3 darab 20 adalah 60. Dan yang di bawah ni yang penting lah, kamu perlu matchkan dia 100 sebab sekarang kamu mahu cari peratusan. Okay, kalau cari peratusan, okay, di setiap penyebut mesti nilai 100. Okay, so bila kamu, okay, macam cikgu bagi tahu tadi, okay, kalau 10% bersamaan dengan 10%, okay, so, okay, kalau 60%, jawapan dia berapa persen? Siapa boleh jawab? Please respond. 60%. Yes, betul. Thank you. Farish. Okay, Farish kan yang jawab tadi? Yeah. Okay, thank you Farish. Okay. So, 60%. Okay, jawapan dia adalah 60%. Okay. So, ini adalah contoh untuk cari peratusan dalam nisbah. Okay, cikgu akan bagi satu contoh lagi sebelum kamu buat dalam buku kerja. Okay, muka surat 45. Kamu boleh tengok muka surat 45 sekarang, buku kerja. Okay, soalan A. Okay, so kamu boleh, okay, untuk yang soalan yang ini, kamu boleh buat sudah untuk soalan A. Okay, cari peratusan. Okay, soalan A dia ada soalan 1 dengan 2 saja. Jadi kalau cikgu bagi contoh dalam ni, tinggal 1 kan. Ha, so cikgu mahu kamu try buat 2 soalan sahaja untuk soalan A. Okay, page 45. Okay, tolonglah buka tu buku kerja. Okay. Alright. Okay, sekarang. Okay. Okay, cikgu bagi contoh lagi. Okay, cari nisbah dalam peratusan. Okay, supaya lebih, apa ni, kamu faham. Okay, sebelum kamu jawab soalan A. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 60%. Okay, cari nisbah murid perempuan di dalam kelas itu. Okay, kalau kamu tengok tadi kan, yang ini dia suruh cari peratusan. Okay, yang ini kamu boleh buat soalan A. Dan sekarang, kamu perlu cari pula nisbah. Okay, tadi cari peratusan dalam nisbah. So sekarang untuk soalan B, kamu cari nisbah dalam peratusan. Dia terbalik. Okay, tadi cari peratusan dalam nisbah. So sekarang kamu kena cari nisbah pula dalam peratusan. Okay, so di sini adalah peratus yang diberikan. Okay, peratus bilangan. Sini peratus lah. Okay, peratusan bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 60%. Okay, dan soalan dia cari nisbah murid perempuan di dalam kelas itu. Okay, so peratusan bilangan murid perempuan kepada jumlah murid lelaki adalah 60%. Okay, macam mana kamu mahu? Kalau 60%, okay, kalau kamu tukar kepada per,
dia jadi apa? Okay, kamu buat begini. Okay, kalau 60%, okay, untuk kamu mencari nisbah, kamu kena tukar kepada begini. So, 60% jadi 60/100. Okay? Okay, 60% bersamaan dengan 60/100. Okay. Okay, 60/100 juga dia bersamaan dengan, okay, sekarang kamu mahu cari nisbah kan? So, kamu kena tukar kepada nisbah. Okay, 60/100 juga bersamaan dengan 60/100. Okay, macam yang cikgu ajar kamu yang gini. Okay, 1/10 bersamaan dengan 1/10. Okay, maksudnya 1/10 bersamaan dengan 1/10. Okay, so dia sama situation lah. Okay, so di sini 60/100 bersamaan dengan 60/100. So sekarang dia nilai yang sangat besar. Okay, kalau kamu boleh mudahkan lagi atau kecilkan lagi nisbah, kamu kecilkan. Okay. So macam mana kamu kecilkan? Ni kosong ni kamu tutup sajalah. Kan? So dia akan jadi kecil sudah. So dia akan jadi nilai, okay, nisbah yang kecil. 6/10. So ini adalah jawapan dia. Okay. Okey, menentukan peratusan dengan konsep kadaran. Okey, tentukan peratusan setiap kuantiti dengan aplikasi konsep kadaran. Okey. Okey, kamu tengok di sini sebuah kotak mempunyai 8 utas reben. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratusan reben biru di dalam kotak itu? Okey, macam mana kamu perlu buat? Ada yang join? Oh, Rita. Okey, menentukan peratusan dengan konsep kadaran. Tadi kamu menentukan peratusan dalam dalam nisbah. Okey. So hari ini kita sudah belajar 3 benda. Yang pertama, menentukan peratusan dalam nisbah. Yang kedua, menentukan nisbah dalam peratus. Peratus. Okey, peratusan. So yang ketiga ni, menentukan peratusan dengan konsep kadaran. So kalau ada soalan, tentukan peratusan setiap kuantiti. Okey, cikgu. Okey, dengan aplikasi konsep kadaran. Okey. So soalan A, sebuah kotak mempunyai 8 utas reben. 2 daripadanya berwarna biru. Apakah peratusan reben biru di dalam kotak itu? So katakan peratusan reben biru di dalam kotak adalah X. Okay. So sekarang kita mesti mencari peratus. Kita mencari peratus. So kalau kamu cari peratus, kamu perlu letak X per 100. Okay, X per 100 bersamaan dengan bilangan reben biru. Okay, bilangan reben biru. Sebab sekarang kamu mau cari peratus kan? So, bilangan reben biru sudah diberikan 2. Okay, di sini jumlah reben adalah 8. So, kamu buat begini, 2/8. Okay.
So macam biasa, kalau ada amount yang di bawah di penyebut, kamu kena pindahkan dia pendarapan bersilang. So kamu akan dapat beginilah. 8 darab X bersamaan 2 darab 100. Okay. So kamu tekan calculator saja untuk yang ini. Yang ini 8 darab X bersamaan dengan 8X. Okay, 2 darab 100 bersamaan dengan 200. So 8 ni kamu akan, okay, kamu kena bagi X ni single, seorang-seorang sahaja di tempat tu. Jadi 8 ni kamu kena pindah balik ke sini jadi bahagi. So 200 bahagi 8 kamu akan dapat 25. Okay. So cikgu mahu kamu, okay, so peratus dia adalah 25%. Okay. Okay, so cikgu mahu kamu buat latihan dalam buku kerja muka surat 45. Okay, ini cikgu akan bagi kamu juga slide ni, don't worry. Okay, 45 dan 46A. Okay, page 45 buku kerja A dengan B. 45 AB. Okay, 46A. So kamu boleh buat sudah tentukan peratus dalam nisbah, tentukan nisbah dalam peratus dan tentukan peratus dengan konsep kadaran. Okay. Okay, boleh faham? Boleh, cikgu.